Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di belakang saya itu ibu kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dan insya Allah pada kali kesempatan ini saya akan memberikan bagaimana pentingnya berukhuwah dalam sebuah jamaah. Sebab ketika sebuah jamaah tidak dibangun dengan ukhuwah, maka laksana sebuah hutan atau bangunan ya, yang tidak saling menopang, maka yang akan terjadi adalah saling merasa paling berjasa dalam bangunan tersebut. Begitu juga dengan jembatan ini. Jembatan ini ditopang dengan berbagai macam topangan untuk saling menjaga satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah sangat diperlukan, apalagi dalam sebuah jamaah gitu. Ketika antara satu yang lainnya mereka saling merasa paling berjasa, maka tunggu kehancuran jamaah tersebut. Nah, disinilah dibutuhkan ukhuwah. Kapan terbentuk ukhuwah? Ketika berjamaah bukan hanya sekedar ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful saja dalam bentuk teori, tapi butuh praktek. Dan ini adalah kewajiban kita semua untuk saling sinergitas dalam sebuah jamaah. Ya, saya nggak kebayang seandainya jembatan yang mewah ini ya, jembatan emas ini yang ada di Kepulauan Pangkal Pinang, Bangka Belitung, itu tidak tersusun dengan rapi dan seterusnya, maka yang akan terjadi tidak lama jembatan ini akan runtuh. Kenapa? Antara satu dengan yang lainnya tidak saling keterkaitan, tidak saling menguatkan seterusnya. Olehnya pendengar yang budiman, berjamaahlah kalian, tapi bangun ukhuwah dalam jamaah tersebut. Siapapun yang bekerja, bekerjalah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mencegah, jangan saling menjegal, jangan saling menahan gitu kan. Selama saudara kita melakukan kebaikan, selama saudara kita melakukan perubahan dalam sebuah jamaah, dan seandainya pun kita ternyata tidak bergerak dalam jamaah tersebut, minimal kita bukan jadi penghalang, tapi cukup doakan saudara-saudara kita yang saat itu sedang aktif atau melakukan perubahan dalam sebuah jamaah tersebut. Pendengar yang budiman, insyaallah sekilas saja yang bisa saya sampaikan setidaknya menjadi motivasi kepada kita semua bahwa berukhuwah dalam jamaah adalah suatu keniscayaan, dan insyaallah jamaah tersebut akan menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kami dari Jembatan Emas Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Kota Provinsi Pangkal Pinang, mengucapkan mari saling sinergitas dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.